Inilah aksi Long March ribuan umat Islam dari berbagai ormas dan pondok pesantren Jumat sore, massa menggelar aksi bela Islam di bundaran Tugu Lentera Gentur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Massa memprotes isi puisi milik Sukmawati Soekarno Putri yang dibacakan pada acara Indonesia Fashion Week beberapa waktu lalu. Puisi dinilai mengandung unsur penodaan agama yang telah menyakiti umat Islam. Meski Sukmawati telah meminta maaf secara terbuka, namun massa meminta proses hukum tetap berjalan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat mencederai maupun melecehkan suatu agama. Aksi serupa juga dilakukan umat Islam di Solo, Jawa Tengah. Dengan membentangkan spanduk ratusan massa dari berbagai wilayah di Solo Raya, mengecam puisi kontroversi yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Massa menganggap puisi yang dibacakan melecehkan syariat Islam. Massa juga meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini, meskipun Sukmawati Soekarno Putri telah meminta maaf. Sementara itu, ribuan umat Islam di Kota Tegal, Jawa Tengah, berkumpul di halaman Masjid Agung usai melaksanakan sholat Jumat. Mereka meminta agar pihak kepolisian segera menangkap Sukmawati yang telah melecehkan agama Islam dalam puisi berjudul Ibu Indonesia. Meski telah meminta maaf kepada Majelis Ulama Indonesia, namun massa mendesak polisi segera mengusut penistaan agama dan ujaran kebencian yang dilakukan Sukmawati. Tidak boleh pandang bulu siapa saja, baik anaknya saya, anaknya anggota DPR, anaknya presiden sekalipun, proklamator sekalipun, harus di atas hukum, itu harus sama. Usai berorasi, ribuan massa ini membubarkan diri dengan tertib. Namun massa mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak jika pihak kepolisian tidak mengusut penistaan agama yang dilakukan Sukmawati. Tim Liputan melaporkan untuk NET.